Amanda Manopo banjir hujatan di pernikahan Glenka Cisara karena bajunya. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Fame & Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Artis Amanda Manopo menjadi sorotan netizen pada pernikahan Glenka Cisara dengan Randy John. Pasalnya, penampilan Amanda Manopo di acara pernikahan itu dinilai kurang pantas hingga banjir hujatan. Banyak yang menyayangkan penampilan Amanda Manopo saat acara pernikahan itu, lantaran dianggap terlalu terbuka. Dikutip dari tribunlampung.co.id, diketahui Amanda Manopo menjadi bridesmaid di pernikahan Glenka Cisara dengan Randy John. Namun, alih-alih mendapat pujian, pakaian Amanda Manopo lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta itu justru dinilai terlalu seksi dan kurang sopan. Alhasil, penampilan Amanda Manopo menjadi buah bibir netizen. Dalam acara pernikahan itu, lawan main Arya Saloka diketahui mengenakan dress berwarna moka tanpa lengan. Sayangnya, pakaian tersebut begitu mengekspos bagian dada sang artis karena potongannya terbilang rendah. Padahal, pengiring pengantin lainnya mengenakan pakaian yang lebih tertutup dibandingkan dengan Amanda Manopo. Alhasil, penampilan Amanda Manopo di pesta pernikahan itu langsung menuai beragam komentar dari netizen. Mereka membanjiri unggahan terakhir Amanda dengan komentar penuh hujatan dan rasa kekecewaan. Saksikan terus program Fame & Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!